kulitnya. Kita congkel dagingnya, tambahin nasi, sambal, diaduk-aduk kayak gini. Oke, balik lagi sama aku Made. Kali ini aku bakalan mukbang menu terbaru dari Geprek Bensu. Jadi aku gak sengaja kemarin tuh lihat postingannya dari Geprek Bensu, dan aku lihat ada menu terbaru mereka namanya ayam terbang, atau istilah lainnya ayam ekor satu utuh digoreng crispy kayak gitu guys. Kayaknya sekarang itu emang lagi tren-trennya bikin ayam goreng tepung crispy digoreng satu ekor utuh. Kemarin aku udah pernah nyobain yang Ricis, katanya ada juga dari Flip Burger, tapi sayangnya di Bali nggak ada, jadi aku nggak bisa cobain. Dan sekarang ayam Geprek Bensu ngeluarin menu ayam terbang. Oke, langsung aja aku buka ini guys. Nah ini dia bungkusannya kayak gini untuk packagingnya, dan untuk isinya, wait bentar guys, aku mau keluarin dulu biar gampang liatnya. Nah ini dia guys, aku belinya ini di Ojol dengan harga 100 ribuan. Dan untuk isian paketnya itu ayam dan juga sambal. Nah sambalnya seuprit kayak gini aja guys. Ini sumpah dikit banget, harusnya Geprek Bensu itu lebih banyakin lagi sambalnya. Masa ayam sebesar ini sambalnya cuman seuprit kayak gini guys. Aku sih nggak bakal cukup, jadi aku bikin sambal sendiri guys. Harusnya lebih besaran dikit lah biar puas makannya guys. Ini pasti kriuk banget karena ini habis goreng. Aku ditelepon sama ojolnya tadi, katanya nunggunya lumayan lama. Ya wajar lah, goreng satu ayam ekor utuh itu perlu waktu yang lama biar matangnya itu rata sampai dalam-dalamnya. Oke, biar nggak kelamaan langsung aja ke makannya. Sebelum makan berdoa dulu. Oke guys, sikat. Nah aku juga beli nasinya ini guys, nasi bensu. Karena ini ayam terbang, jadi aku mau makan sayapnya dulu guys biar ayamnya nggak terbang nih. Wah super lembut. Wah kelihatan guys, langsung copot tulangnya. Cobain tanpa sambalnya guys. Tulangnya guys bisa dimakan. Cobain sambal bensunya apakah sama. Wah bumbunya enak banget guys. Emang bensu itu emang bumbunya enak banget. Wah, hanya guys, kita tuangin sambalnya. Nah ini udah sekali gigit udah habis guys. Wah, ini asli super lembut, lunak banget. Entah ini dipresto dulu apa emang gorengnya yang lama. Gampang banget belahnya guys. Kelihatan kan? Wah, ajibnya ayamnya guys. Habisin sambalnya. Makan guys.
enak banget ayamnya, super lembut. Makan nasinya guys, col sambal. Udah kayak makan burger aja. Ini kulitnya nih. Ayamnya pakai ini sama guys. Wah, nah untuk bumbu marinasi ayamnya di bagian dada itu sedikit banget rasanya, jadi kurang meresap menurut aku. Tapi kalau untuk ini sayap dan pahanya itu udah meresap banget, dan di bagian dadanya itu masih kurang guys, kurang meresap menurut aku sih, tapi masih juicy. Oke, sekarang makan ayam pakai nasi guys. Aku ambil yang bagian dada. Kulitnya. Kulitnya gede banget. Makan nanti aja. Wah, ini paha atasnya guys. Kita congkel dagingnya, tambahin nasi. Pakai sambal di aduk-aduk kayak gini. Kulitnya. Wah. Oke okay guys, lanjut. Nah ini pahanya guys, pakaiin sambalnya, si nasinya. Nah aku makan kulitnya dulu biar kalian itu nggak nunggu lama guys. Aku tahu kalian nunggu ini kulitnya. Makan.
Yang dada, sambal, nasi guys. Kulit terakhir makan. Oke guys, jadi aku udah kelar makan geprek bensu yang terbaru, ayam terbang satu ekor utuh. Overall rasanya enak banget, ayamnya itu lembut, juicy, garing banget, super lembut, pokoknya tuh super lembut banget. Ketika digompres sedikit aja udah kayak gampang belahnya guys, jadi emang matang merata sampai dalam, tapi masih juicy guys, jadi bukan yang kering banget. Tapi sayang banget sambalnya rada sedikit menurut aku guys. Buat kalian yang suka sambal pastinya kurang banget, walaupun kalian yang gak suka sambal dengan ayam seukuran segitu pasti kurang guys sambalnya. Untuk rasa dari ayamnya, dari bagian sayap dan paha itu udah menyerap, apalagi ada serbuk-serbuk apa kayak bubuk-bubuk gitu guys di kulitnya, jadi emang berasa banget. Tapi sayangnya di bagian dada itu sedikit kurang menyerap bumbu atau marinasinya, jadi kayak hambar, sedikit hambar gitu guys. Tapi kalau dicocol, cocol sambal itu enak banget. Oke, jadi sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang udah coba, silahkan tulis kolom komentar kayak gimana menurut kalian. Dan terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Thank you udah nonton, bye.